Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله شكر kita pada Allah. Allah Subhanahu wa taala beri pada kita taufik yang besar bila kita dapat datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita dapat berada dalam rumah Allah menunaikan perintah Allah yang agung, iaitu solat fardu. Yang mana ini perintah kita semua tahulah. Lima solat fardu ini, lima waktu solat fardu ini merupakan satu perkara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terima di langit, tuan-tuan. Jibril Alaihissalam bukan diperintah untuk bawa, perintah turun ke bumi. Bahkan Nabi SAW yang dimi'rajkan sehingga menerimanya di atas daripada Sidratul Muntaha lagi. Jadi inilah satu nak gambarkan besarnya kurniaan solat ini. Dan kita berada dalam rumah Allah adalah tempat yang begitu dicintai oleh Allah. Semoga-moga ini adalah petanda cintanya Allah Ta'ala pada kita. Jadi sebagaimana kita ni hanya akan benarkan orang yang kita suka saja masuk dalam masjid, dalam rumah kita, maka semoga itu jugalah, macam tu jugalah harapan kita dengan Allah terima kita untuk jadi tetamu dia ini adalah satu isyarat, satu petanda, satu harapan daripada kita. Semoga ia juga menjadi petanda yang Allah Ta'ala suka pada kita, insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan kitab kita, Penawar Bagi Hati. Jadi kita berhenti hari tu muka surat 94 baris mana? Habis dia punya perenggan satu. Kita masuk perenggan dua. Dan ketahui olehmu. Okey. Jadi kita recap sikit apa yang kita bahas pada minggu lepas, ataupun bukan minggu lepas lah, pada pertemuan yang lepas. Jadi tuan-tuan, redha Allah Ta'ala ini maksud dia kita redha dengan qadha. Qadha itu maksud dia ialah ketetapan. Ketetapan Allah. Dengan qadha Allah. Ketetapan Allah ni banyak. Ada ketetapan yang kita kata dalam bentuk takdir. Ada ketetapan dalam bentuk penetapan. Penetapan sesuatu perkara. Contoh, matahari dia terbit, dia di belah timur, tenggelamnya itu juga qada Allah. Itu adalah yang ditakdirkan, yang diqadarkan oleh Allah Ta'ala juga. Begitu juga ketetapan-ketetapan dalam bentuk syariat, itu juga ketetapan. Jadi termasuk dalam ketetapan qada yang kita kena terima juga ialah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam syariat. Jadi di sini redha itu adalah redha kita dengan Allah sebagai Tuhan kita. Maknanya kita redha dengan segala ketetapan dia. Redha kita itu baik di hati, baik di mulut. Maknanya sama. Kalau di macam kita, orang katalah kan, orang tanya kita, "Wah, apa khabar, sihat ke?" Alhamdulillah. Walaupun sesama, kita akan jawab alhamdulillah dulu kan. Lepas tu barulah, "Alah, adalah ni sesama sikit." Kenapa? Nak menunjukkan kita nak ajar mulut kita ni redha. Sebenarnya apa yang diajar orang tua, oleh orang tua kita, ustaz-ustaz kita tu, turun-temurun. Apa-apa alhamdulillah dulu. Kan? Kita automatik je kalau orang tanya, "Apa khabar?" Alhamdulillah kan. Tak adalah kalau, "Apa khabar ni?" Teruklah saya ini. Jarang orang nak jawab begitu. Sebab apa, bagi kita, ia tidak menunjukkan ketidakredhaan kita dengan apa yang berlaku pada diri kita. Maka ini jauh daripada sifat yang dipuji, yang terpuji, ya, yang perlu kita ada dalam diri seorang yang beriman dengan Allah. Sebab itu, bab yang kesembilan ini ialah pada menyatakan redha dengan qadha Allah Ta'ala. Jadi redha kita dengan qadha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan keputusan, dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Bagaimanapun, bahagian kedua perenggan tu sebelum kita berhenti malam tu dinyatakan maksud redha dengan qada Allah itu, dengan ketetapan Allah, dengan takdir Allah, dengan keputusan Allah dan ketetapannya, bukanlah bermaksud kita meninggalkan usaha. Bukanlah dengan bermaksud kita meninggalkan usaha, meninggalkan doa. Engkau aku tengok tak berdoa. Alah, nak doa-doa apa? Allah dah, Allah tahu dah. Allah tahu dah. Ini bukan cerita masalah Allah. Dia macam ni. Kita bila bahas satu-satu perkara, kita kena beza. Kita bahas tentang Allah ke kita bahas tentang kita? Macam tu. Kalau tak, nanti kita pening. Kita kena faham. Bila kita belajar qada dan qadar, yang kita nak bahas tu, adakah nak bahas dari sudut tentang Allah Ta'ala dengan kudrat dia, qada dia tu, kudrat dia dengan iradat dia, dengan kuasa dia, dengan alim dia, hakim dia, ataupun kita nak bahas tentang tanggungjawab kita sebagai hamba. Jadi berbeza tu. Begitulah di sini, maknanya pengarang kita bagi tahu salah satu daripada ketetapan Allah ialah kita kena ambil asbab. Dahaga, minum air. Jadi kalau satu orang dia dahaga tapi dia tak minum air, kononnya aku redha lah, Allah kata aku dahaga, dahagalah aku. Bukan macam tu. Itu salah dengan redha dengan qada. Sebab sebahagian daripada qada itu, ketetapan Allah, hukumnya, kalau kita panggil hukum alam, ialah hukum alam ni sebenarnya law of nature tu, itu adalah qada Allah Ta'ala. Allah dah tetapkan macam tu. Dahaga, minum air. Kan? Kalau kau dahaga, kau pergi makan pula apa, keropok, lagi dahaga. Itu lain. Maknanya dia dah ada undang-undang dia. Dah ada hukum dia. Dah ada ketetapan dia, law dia. Itu pun qada Allah. Maka sebahagian daripada qada Allah ialah kita ada asbab-asbab. Dahaga, minum air. Macam tu. Jadi kalau kita meninggalkan yang Allah Ta'ala punya hukum, law dia ni, yang Allah Ta'ala dah tetapkan hukum-hukum ketetapan dia, SOP dia, tata cara dia ni, bermakna kita sebenarnya tidak redha dengan Allah. Jadi antara perkara yang boleh menyebabkan Allah redha dengan kita dan kita ni redha dengan Allah ialah bila kita melaksanakan apa yang Allah tetapkan, Allah suka. Apa dia? Kita kena ada usaha, kita kena berdoa. Sehingga Nabi SAW ajarkan, nak betulkan kasut pun kena doa. Nak betulkan tali kasut pun kena doa. Nak dapatkan secubit garam pun kena doa. Sampai macam tu sekali. Padahal kita belajar dalam akidah, antara yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala apa dia? Rezeki kan? Rezeki. Tapi kena doa juga. Jadi sebab apa kita kena beza apa yang perbuatan Allah, dia panggil af'al Allah, dengan af'al ibad, perbuatan hamba, perbuatan hamba yang manusia, perbuatan kita lah kan? Macam tu. Dan kita ada beza dengan pokok, dengan kucing, dengan ni. Sebab apa? Walaupun mereka ni ada perbuatan, tapi perbuatan mereka tidak mukallaf. Kita ni mukallaf. Kita dengan jin sama mukallaf. Kita kena bertanggungjawab dengan apa yang kita buat. Sebab Allah bagi sifat ikhtiar, Allah bagi sifat iradah pada kita. Ikhtiar tu maksud dia bukan maksud ikhtiar bahasa Melayu, ikhtiar bahasa Arab. Ikhtiar bahasa Arab maksud dia mempunyai, boleh membuat pilihan. Kita boleh pilih A, nak buat B, nak buat C. Tu Allah bagi kat kita. Dengan bila Allah bagi macam tu, kita bertanggungjawab atas pilihan yang kita buat. Sebab tu ada dosa, ada pahala. Macam tu. Itu qada Allah juga. Itu satu ketetapan Allah demikian. Jadi untuk kita dapat redha Allah, kita nak tunaikan, untuk kita cari redha Allah, kita kena buat apa yang Allah redha. Apa yang Allah redha? Perintah dia. Sakit, berubat, itu perintah Allah. Nabi SAW kata apa? Tadawau, berubatlah kamu. Maknanya berubat itu, perbuatan cari rawatan, berubat semua ini adalah satu perintah. Jadi kita menunaikan perintah Allah itu sebenarnya redha dengan qada dia. Sebahagian daripada definisi redha dengan qada Allah Ta'ala.
Kalau sakit tak berubat, itu maksudnya yang kita tak redha. Jadi di situlah disimpulkan demikian. Seterusnya katanya musannif kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, maka dan ketahui olehmu bahawasanya redha dengan qada Allah itu kelakuan yang dipuji. Maknanya ia adalah sifat yang mahmudah. Ia adalah kelakuan sifat yang mahmudah, yang dipuji, yang terpuji. Mahmud, kalau alhamdu, segala puji. Kalau Muhammad, yang terpuji. Nama Rasulullah kan, Sayyidina Muhammad. Ini sambut Maulid Rasul. Jangan tak tahu pula nama, makna nama Muhammad tu apa. Tapi kalau Muhammad tu lain, lain makna dia tu Muhammad tu. Kita Melayu ni jadi gitu kan. Bukan kita je. Kalau pergi Turki, dia ada tulis Mehmet. Dia ejaan dia M-E-H-M-E-T. Lebih kurang Muhammad kita lah tu. Asal dia Muhammad sebenarnya. Tapi dah dilogatkan. Akhirnya jadi Muhammad. Muhammad kita ni malas nak cakap panjang-panjang. Tinggal Mat. Mat kilau jadi dia. Kan, tinggal Mat je. Sedangkan asalnya ialah Muhammad. Apa maksud Muhammad? Yang terpuji. Alhamdu, segala puji. Muhammad yang terpuji. Hamid yang memuji. Kalau Mahmud yang terpuji juga. Cuma Muhammad ini, yang terpuji Muhammad itu lebih menunjukkan kepada yang superlative form, yang sangat terpuji. Yang kalau Mahmud yang dipuji. Jadi bila kata-kata sifat mahmudah, kelakuan yang mahmudah, maka ia membawa makna sifat yang terpuji. Yang mana hukum dia ialah, dia kata sini bahawasanya ini adalah yang terpuji lagi yang diwajibkan. Bila sebut wajib, dia dah cerita pasal hukum. Bila kata hukum, maknanya apa? Kita kena ada redha dengan Allah. Tak boleh kita dia tak redha. Sebab tuntutan keimanan kita dengan Allah termasuk dalam rukun iman, apa dia? Qada dan qadar. Beriman dengan qada dan qadar. Okey? Jadi diwajibkan atas sekalian mukallaf. Tadi mukallaf. Mukallaf ni siapa? Yang ni yang diberatkan dengan hukum syarak. Rimau kalau dia makan kambing berdosa tak dia? Berdosa tak? Tak berdosa. Ayam pergi makan padi orang. Ayam dia pergi makan padi orang. Dia mana tahu padi tuan dia ke padi siapa kan? Dia tahu padi je. Berdosa tak ayam tu? Tak berdosa. Dia bukan mukallaf. Macam tu. Tapi tuan ayam kena tanggungjawab lah. Dia tak boleh kata, entahlah ayam ni pun pergi makan, maaflah ayam saya ni, maklumlah ayam. Tak boleh kata macam tu. Kalau ikut hukum, dia kena ganti rugi tu. Sebab apa? Kalau tuan padi tu tak redha lah kan? Macam tu. Begitulah. Tetapi yang dikatakan mukallaf ini ialah jin dan manusia. Jin dan manusia ni pun ada syarat. Kalau gila, dia tak mukallaf. Mana antaranya kan? Kalau tak waras, tak mukallaf lah. Ni waras bahasa Melayu, bukan waras Jawa tak. Kan, waras bahasa Melayu maksudnya kalau akal dia tu tak siuman, maka dia tidak mukallaf, tak ada dosa pahala pada dia. Kan kita saya cakap tu orang gila tak ahli syurga, ahli syurga yalah. Kalau dia ni gila daripada sebelum baligh, memang ahli syurga dia. Tapi kalau dia ni katalah umur 40 baru gila, pada masa tu tuan-tuan, yang sebelum 40 dia ambil kira, antara baligh 15 lah kita kata, sampai 40 tu masih dia ambil kira. Yang atas pada tu, yang 40 tu, lepas pada 40, yang lepas dia dah tak siuman, tak waras tadi, barulah dia tu tidak mukallaf. Taklif itu telah diambil. Jadi wajib atas apa? Atas mukallaf. Atas mukallaf. Kalau budak tak cukup umur pun, tak baligh, masih belum mukallaf juga lagi. Telah berfirman Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala ada berfirman radiyallahu anhum wa radu'an
Allah redha dengan mereka dan mereka redha dengan Allah. Artinya, ini yang pengarang kita terjemahkanlah. Dia kata apa? Telah redha Allah Ta'ala daripada sekalian yang beriman, yang mengerjakan amal yang baik, dan redha mereka itu daripadanya, yakni daripada Allah Ta'ala. Ada timbal balik. Kita redha dengan Allah, Allah redha dengan kita. Dari segi kita buat amal-amal kebaikan, kita taat perintah dia, kita jauhi larangan dia sedaya yang mungkin, sehingga Allah redha, Allah suka. Dan waradu'an, sifat orang yang beriman ni ialah waradu'an, dia redha, mereka redha dengan Allah. Jadi redha dengan Allah ni disebut juga menjadi ciri-ciri orang yang beriman. Jadi sebab itu perkara ini dia adalah wajib hukum dia. Kita kena betul-betul faham tentang redha pada qada Allah Ta'ala itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sa'adati ibni Adam ridahu bima qadiyallah bima qadallahu wa min syaqawati ibni Adam sakhatuhu bima qadallahu lahu. Artinya setengah daripada kebahagiaan dia sebut sini tuah manusia, sa'adah, as-sa'adah ini maknanya kebahagiaan. Kalau bahasa kita, bahasa moden ni, kita terjemah sebagai kebahagiaan, tapi dia terjemah di sini, ini guna bahasa zaman itulah, setengah daripada tuah. Setengah tu bukan maksud separuh. Setengah di sini maksud dia ialah antara. Di antara yang dikatakan sebagai kebahagiaan anak Adam itu, yang ini manusia, redanya dengan barang yang menghendaki akan dia oleh Allah Ta'ala. Bima qadallah, bima qadallah, apa dengan apa yang dikodokkan Allah Ta'ala, barang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Macam tu. Kena faham tu. Sebab kadang-kadang bahasa moden, jadi bila kata setengah daripada tu, maksudnya sebahagian daripada sa'adah, kebahagiaan Ibni Adam, yakni anak Adam. Anak Adam tu manusia lah. Redanya, keredaan anak Adam itu dengan barang yang dikehendaki. Bima qadha, qadha ni yang dikodokkan, yang dikehendaki akan dia oleh Allah Ta'ala. Apa yang diputuskan oleh Allah, qadha. Sebab tu dulu kita panggil qadhi. Qadhi ni yang buat, tukang buat keputusan, hakim. Qadhi kita panggil. Qadha, qadha ni maknanya keputusan. Jadi apa yang diputuskan oleh Allah, apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, maka itu nama dia qadha. Maka kebahagiaan kita, antara sebahagian daripada kebahagiaan kita sebagai manusia, ialah bila kita dapat redha dengan apa yang Allah Ta'ala putuskan kepada kita. Allah Ta'ala tetapkan, Allah Ta'ala putuskan, berlakukan kepada kita. Dan setengah daripada celaka manusia, maksudnya setengah tu macam tadi juga, bukan maksud separuh, tapi setengah di sini maknanya sebahagian daripada celakanya manusia itu, murkanya dengan barang yang menghendaki akan dia. Maknanya antara celaka ni maknanya penderitaan, satu perkara yang tak elok lah, kecelakaan kan. Maka murkanya maknanya dia marah dengan barang yang menghendaki akan dia oleh Allah Ta'ala baginya. Dia marah dengan apa yang Allah dah tetapkan untuk dia. Maka ini dia panggil syaqawah, celaka. Maka daripada hadis dan hadis, ayat dan hadis ini, itulah akhirnya disimpulkan, redha dengan qada Allah ini bukan selada sekadar yang dipuji, sifat yang terpuji, bahkan ia wajib hukumnya. Kerana dia ada kaitan dengan akidah kita. Dah okey ke setakat ni? Ada nak tanya? Okey kan? Kita nampak kan, qadha tu yang kena faham tu, qadha tu apa bentuk qadha? Qadha ni satu ketetapan syariat pun qadha. Apa yang takdir-takdir yang Allah takdirkan pada kita itu pun qadha. Dan apa yang Allah Ta'ala dah
hukumkan pada alam, yang kita panggil law of nature tadi tu. Maknanya hukum alam ini bukan alam punya, Allah yang punya, Allah yang buat tu. Ni sebenarnya bukan ia ada sunnatullah. Law of nature tu dia kita panggil sunnatullah, iaitu adalah cara Allah Ta'ala mentadbir. Jadi Allah Ta'ala buat macam tu, berat jatuh ke bawah kan. Kalau cukup cara dia boleh terbang balik yang berat ni. Besi boleh terbang ke boleh tak terbang? Besi ni patut. Kalau kita campak besi ke atas, ke mana pergi dia? Ke bawah kan. Tapi kapal terbang tu besi ke kayu? Besi kan. Boleh terbang pula, bukan setakat dia terbang, bawa ratus-ratus orang. Maksudnya dia ada law dia. Rupanya yang berat ni pun, yang patut jatuh kalau nak lempar ke atas jatuh ke bawah, tapi kalau cukup dia punya law dia, dia boleh jadi terbang. Macam tu. Besi tenggelam tak kalau letak atas air, dalam air? Tenggelam kan. Cuba agak-agak kapal tu besi ke kayu tu? Besi kan. Berapa tan kapal tu agak-agak? Pernah tengok kapal? Saya pernah naik kapal daripada Kuantan sampai Kuching. Kapal tentera laut. Dua malam juga. Sampai-sampai kat Kuching tu pijak. Pijak darat pun macam dalam air je rasa berayun. Kan? Saya ni bukan jenis muntah mabuk laut, tak ada. Alhamdulillah lah. Tapi masa kita pijak tanah sampai kat Kuching tu, ini JT ni apa hal ke? Rupanya memang macam tu. Dua hari, dua malam terapung. Nampak burung je. Ui, sakan juga eh. Tengok, tak ada nak buat apa pun atas tu. Duduk tengok laut. Nampak ular pun, ui ular. Kan? Burung kan terbang. Dia agaknya letih, dia bertenggek kat kapal lah. Itu jelah hiburan kita orang. Cuma malam terakhir dah dekat dengan perairan Kuching tu, dia berlabuh kat situ. Dia berlabuh, buat barbecue kambing kan, kambing golek, baca Yasin apa semua. Lepas tu paginya tu naik ke darat, baru kami buat program lah kat sana. Ini semua masa kerusus dululah. Memang sengaja macam tu. Balik pula ke Semenanjung, naik pula TUDM punya kapal terbang. Dia lain, dia rangka je, dia tak ada kan, dia punya dinding dia gitu je. Naik pula kapal terbang tu, dapatlah merasa kan. Jadi ini semua adalah kita kena law dia. Boleh yang besi yang patut tenggelam pun boleh timbul, boleh berlayar. Besi yang patutnya jatuh ke bawah pun boleh terbang beratus ribu kilometer. Laju pula tu. Bila kita faham law, apa sunnatullah yang Allah Ta'ala dah tetapkan law dia ni. Ini pun termasuk qadak juga. Maka kita ni kena redha. Lebih-lebih lagi, terutamanya tentang takdir yang Allah Ta'ala tentukan pada kita. Itu bahagian ni penting. Kita kena clear dulu. Kata musannif kita lagi, dan bahawasanya redha itu kesudahan tuntutan ahli syurga. Berfirman Allah Ta'ala bagi mereka itu, mada turiduna fatakuluna ridaka. Artinya, akan apa menghendaki kamu hai sekalian ahli syurga? Kamu ni dah ahli syurga dah, apa yang kamu hendak lagi? Kata Allah Ta'ala. Allah tanya orang ahli syurga. Maka bersembah mereka itu, redha engkau. Maka kami nak tak ada benda lain melainkan redha Allah Ta'ala. Ini ahli syurga. Ini dalam hadis riwayat Bukhari, ada dinyatakan kisah ataupun hadis yang panjang. Ahli syurga ni dah masuk dah dalam syurga. Tak masuk dalam syurga. Mereka dah rasa dah nikmat syurga ni. Segala yang dulu dengar ustaz duk cerita, oh betul. Yang Nabi sebut macam ni betul. Yang Quran kata macam ni betul. Syurga ni. Jadi kita kena ambil tahu syurga ni macam mana.
Sebab bila Allah sebut, Nabi sebut, benda tu penting. Kita kena ambil tahu. Kan? Jadi syurga ni tuan-tuan, dia punya nikmat yang Allah Ta'ala beri. Ha, kalau kita orang lelaki ni sibuk bidadari je lah. Ha, dapat dengar yang bidadari tu rasa okey dah. Ha, tak. Nak bagi tahu beza nikmat syurga dengan nikmat dunia ni, ialah kata Nabi SAW, nikmat kita makan ni, kalau kat dunia ni sedap je sampai mana sedap? Sedap makan ni. Ha, paling suka buah apa makan? Buah apa paling suka? Durian? Ha? Tembikai? Oh senang lah kan. Buah tembikai tak ada musimnya. Buah tembikai sedap ni kan? Saya kalau buah tembikai ni, ustaz siap-siap sebiji pun saya boleh makan. Sebab punyalah suka. Sedap dia tu sampai mana sedap dia tu? Sampai tekak ya kan? Bawah boleh tekak, rasa lagi tak? Rasa lagi tak? Tak rasa dah. Yang manis ke masam ke tak rasa dah. Kenyang je lah, rasa kenyang je. Itu dunia, sedap dunia tu. Kau sukalah makanan apa yang paling kau suka. Haa. Kau tembikai eh. Dan makanan pula, makanan apa? Itu buah. Kalau makanan? Nasi ambang, bukan? Kau semua suka? Oh, kau rahsia. Rahsia. Haa. Apalah makanan? Apa? Nasi biryani ke? Ha? Nasi Arab, nasi ujang panas, ujang ribut kan? Macam-macam. Ni Maulidur Rasul ni kita makan apa ni? Tak ada. Takkan tak ada ceramah Maulidur Rasul pun? Tak ada? Tak buat? Esok? Ha. Menu dah syarat. AJK kata apa? Kemihun juga. Aduh, letih ya. Maulidur Rasul kot kan, bagilah ni sikit kan, ini mehun juga pergi dia. Ha, ni kan surau ni dah jadi Jumaat, banyak bajet tu kan. Ha, jamulah sikit. Apalah yang kita paling suka, apa dia? Pertama terhad. Satu orang ni minat betul nasi biryani. Okey, satu pinggan habis, dua pinggan habis. Kalau satu talam habis. Walaupun dia paling suka nasi biryani, tak boleh masuk lima pinggan, dia pun tak boleh nak telan dah. Tu satu. Yang kata sedap tadi, sedap tadi. Oh ni nasi A punya biryani, punya A punya biryani. Sedap ni. Sampai mana sedap? Masa makan biryani tu? Sampai? Sini je. Ni sini. Habis pada lidah ni habis lah sedap. Tapi dalam syurga, kita makan sedap dia tu, sampai ke hujung rambut kita dapat rasa sedap tu. Ha, tu syurga. Ha, jadi dan nak cerita dalam syurga ni, tuan-tuan perempuan, tak tahulah puan ada ke tak, ha? Sedara-sedari, kalau syurga ni punya nikmat, jadi ahli syurga dah duduk dalam syurga ni, dah rasa semua yang dia orang patut dapat, nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Satu hari Allah Ta'ala impun ahli syurga. Allah tanya, wahai ahli syurga, apa lagi yang kamu nak? Kata ahli syurga, ni Allah Ta'ala tanya, kamu dah rasa puas ke? Aradita? Kamu dah rasa redha? Kamu dah redha? Kamu dah puas hati dah? Maka jawab ahli syurga, ya Allah, kami puas hati, tak ada apa dah. No complain. Sebab apa yang kami, kau dah beri pada kami nikmat-nikmat yang tak pernah dapat kami fikirlah dulu. Punyalah rasa syukurnya ahli syurga ni. Tuan-tuan, pada masa tu Allah Ta'ala kata, aku nak beri kamu dengan satu yang lebih afdal daripada apa yang kamu rasa, yang kamu dah dapat. Apakah dia? Peninglah ahli syurga, apa lagi? Maka kata Allah Ta'ala, aku ajillu, kata Allah Ta'ala. Ajillu ni maksudnya apa? Aku zahirkan. Aku zahirkan kepada kamu redha aku, dan sejak daripada hari ini aku haramkan murka aku pada kamu. Itulah nikmat tertinggi dan tuntutan harapan tertinggi ahli syurga, sebagaimana yang disebut dalam hadis yang dipetik di sini, yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Al-Hakim, yang mana telah dinyatakan bahawa bila ditanya pada ahli syurga, apakah yang kamu mahu, maka mereka hanya mengatakan, yang kami paling kami harapkan adalah redha engkau wahai Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala istiharkan redha. Nak bagi tahu apa?
redha ini, mendapat redha Allah, sifat redha ini adalah tuntutan tertinggi yang terakhir ahli syurga. Sebab itu kita kena redha dengan Allah Ta'ala kat dunia, baru kita boleh dapat redha Allah Ta'ala kat syurga. Dan orang yang masuk dalam syurga ni ialah orang yang Allah redha je. Maksud orang yang Allah redha ni bukan semestinya dia tu mesti wali Allah je. Tak. Banyak saja kita baca kes-kes yang dalam hadis-hadis yang cerita orang yang berdosa juga di ada yang diberikan keampunan. Contoh yang Nabi SAW cerita pelacur Bani Israel tu kan. Dia ni kerja melacur perempuan tak elok. Tapi satu hari dia berjalan-jalan di padang pasir di satu wadi, tengok ada satu kambing pula, ada anjing kan, terjelir-jelir lidah ke begitu dahaga, dan wadi tu jauh ke bawah, anjing tu tak boleh nak masuk. Dia buat usaha angkat air bagi minum. Setengah dari riwayat kata dengan kasut dia, dia angkat jadikan kasut tu timba, dan dia bagi minum pada anjing. Nabi SAW kata Allah Ta'ala suka dengan perbuatan dia tu, Allah ampunkan dia dan Allah masukkan dia dalam syurga pun boleh jadi. Tapi jangan pula lepas ni pakat-pakat ambil botol mineral cari anjing pula lepas ni kan. Nampak apa Allah ustaz kata ada orang gitu dapat lepas ni duduk cari anjing kan, kena gigit tak silap kan. Tak, bukan tu maksud dia. Maksud dia ialah ada kes-kes dia buat satu benda amal yang baik di dunia ini menyebabkan Allah suka. Yang kita nak ni Allah suka tu lah. Sampai Allah orang kata kalau bahasa manusia ni jatuh hati dengan kita. Maka di situ insya Allah Allah akan berikan keredaan dia, dapat kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Masuk syurga ini hanya orang yang Allah redha. Macam mana cara Allah redha? Sebab dia ni memang baik ke? Sebab amal ibadat dia ke? Sebab dia suka tolong orang ke? Sebab apalah yang Allah Ta'ala suka nak ampunkan dia. Ada satu cerita yang Nabi SAW cerita, satu orang ni masa ditimbang amal kebaikan sama berat. Bila sama berat, Allah bagi can kat dia, kalau kau dapat cari satu saja lagi ke hasanah, satu saja kebaikan lagi kau dapat cari, kau kira selamat. Sebab maknanya bila berat saja ni, selamat masuk syurga. Walaupun syurga kecil-kecil lah, tapi kecil-kecil syurga pun, syurga paling kecil itu saya cerita macam mana, berapa besar? Bukan saya dan yang reka, Nabi dah yang cakap, saya mana tahu. Nabi SAW kata syurga paling kecil untuk orang yang iman dia sebesar zarah saja. Syurga dia 10 kali ganda dunia. Ambil dunia ni 10 biji protestant, ambil sebiji protestant 10. Itulah luas syurga paling kecil. Jadi tuan-tuan, orang ni dia pun patah balik kepada mahsyar, cuba minta dengan mak, dengan ayah dia, adik-beradik dia, semua tak nak tolong. Dia mahsyar ni no way kan? Semua orang engkau-engkau aku-aku. Sedihlah dia. Dah 500 tahun dah dia cari orang ni. Sedih dia pun. Patah balik. Dalam moyok dia patah balik tu, satu orang tahan dia. Bro, apa pasal ni? Kan? Oh, aku ni begini. Dia ceritalah. Semua orang tak nak tolong aku. Adik-beradik tak nak tolong. Mak ayah aku pun tak nak tolong aku. Habislah aku hari ni. Tiba-tiba Muhammad ni pula. Okay bro. Don't worry. Jangan. Ginilah. Saya ni kat dunia dulu jahat. Ada satu je baik saya ni. Jadi satu ni nampak gaya kalau timbang pun memang tak naik kilo kan. Memang aku tak lepas dah, confirm neraka dah aku ni. Ginilah, daripada dua orang masuk neraka, baik aku seorang, kau ambil lah aku punya ni supaya kau selamat. Kau nak satu je lagi supaya selamat daripada neraka. Happy lah dia. Sampai kat tempat dihitung, ditimbang amal ibadah ni ataupun pahala dosa ni, mereka pun kata dapat. Oh, happy lah dia. Kemudian tiba-tiba Allah Ta'ala panggil dia tu sini kejap. Allah saja dah, Allah tahu, tapi saja Allah zahirkan supaya manusia lain dapat tengok. Allah tanya, siapa yang bagi kat engkau ni?
tak tahu ada orang tu. Dia pun cerita lah, oh, kau cari dia balik. Oh, seakan pula pergi cari kat mahsyar tu. Dapatlah panggil. Kau pun kena panggil juga sekarang. Allah, dia kata dah masuk neraka cepatlah aku kan, macam ni kan. Dah kena panggil pula dah. Pergilah dia pun. Bila pergi, Allah tanya, kau kenal ke dia ni? Tak kenal. Habis tu, yang kau bagi syafaat ke dia, kau bagi hasanah. Ya Allah, daripada dua orang masuk neraka, baiklah dia, aku seorang. Sebab aku ni timbang pun memang tak boleh buat apa dah. Dia ni nak satu je lagi. Maka Allah Ta'ala kata, adakah patut ada orang yang lebih rahim daripada aku pada hari ini? Wahai malaikat, dua-duanya kau ambil masuk dalam syurga. Ada kes yang macam tu, tuan-tuan. Ini Nabi yang ceritalah. Jadi maksudnya, tuan-tuan, orang yang masuk syurga ni ialah orang yang Allah redha. Dan cara kita, kita nak dapat redha Allah ni, kita jagalah, kita kena ada redha pada Allah Ta'ala semasa di dunia. InsyaAllah, di akhirat nanti Allah akan redha dengan kita dan Allah himpunkan kita di tempat orang-orang yang dia redha. Di mana? Di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma syurga tu kalau nak dekat-dekat dengan syurga Nabi Muhammad, banyakkanlah berselawat. Sebab tu kita buat Maulidur Rasul ni nak ingatkan kita tentang hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Taala bagi taufik untuk kita dapat faham perkara ni, kita dapat ambil pengajaran iktibar, dan insya-Allah kita berhenti kat sini, kita sambung bila minggu depan lah kalau kira kan tu. Kalau tak ada apalah eh. Kalau ada apa-apa, bulan depan lah jadinya. Hari ni berapa bulan? 9 lah. Maulidur Rasul. InsyaAllah. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana syrah lana sudurana wa yasir lana umurana wa hlul uqdata min alsinatina yafqahu aqwalana. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب ما ينفعنا حبه عندك برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله